Oke, nah, aduh, gue sedikit canggung ya. Coba gue dulu sedikit kameranya. Nah, ini lebih enak lagi. Jadi udah lama nggak upload, jadi agak canggung sedikit, guys. Ini sedikit info, kayaknya walaupun dia panas, tapi subur-subur ya. Subur-subur ya santiginya ya. Nah, seperti ini contohnya, guys, nih. Wow, ini jelas nggak ya gambarnya ya? Lihat ini. Kerumitannya dalam wiring santigi ya, seperti ini ya. Saya juga di rumah ada beberapa santigi karang ya, mungkin sekitar 20-25 ada ya di rumah ya. Nah tuh, ini contoh-contoh barangnya nih seperti ini. Waduh, ini mantep juga nih ya, karang on the rock, di karang asli ya guys ya, bukan dibuat-buat ya tuh. Tapi untuk kisaran harganya saya belum bisa tanya-tanya ya, karena Bang Rudinya nggak ada di tempat. Nah ini juga nih satu santigi besar. Waduh, ini mantep banget ya guys ya. Ini besar nih, tuh lihat ini telapak tangan saya. Wah, gede banget ini. Luar biasa. Untuk dipajang di depan rumah juga udah cukup cantik ya. Nah ini juga nih subur-subur ya. Walaupun ini terik panas matahari, tapi dia subur banget. Karena saya rasa di sini airnya karena deket laut, jadi cocok banget untuk pertumbuhan dari bahan bonsai santigi ini. Nah nih, ini udah dibentukin semua ya rata-rata ya. Sudah dikawatin tuh, udah dikawatin semua. Sudah dikawatin semua. Nah tuh, wah, ada penancapan bendera nih ya. Baik sekali ya. Gak tahu ya, apa ditancep-tancepin aja atau gimana, gak tahu. Tapi ini memang bener-bener subur ya. Beda sama pertumbuhan di rumah saya yang menggunakan air ledeng ya. Tuh. Nah kira-kira ada bonsai-bonsai apa lagi di sini ya. Di situ juga masih banyak tuh, santigi karang tuh. Itu ada wacang ya, wacang apa sancang ya, wacang apa sancang saya lupa. Lalu di sini santigi semua nih, tuh itu santigi super besar. Nah tapi saya memang tergiur sama yang ini ya, karena ini bagus banget ya. Ini boleh nih kalian beli nih, kalian datang aja langsung ke sini buat tanya-tanya harga berapa kira-kira kisaran harganya, karena ini cakep banget ya. Nah apalagi kalau ini sudah dibuka nih, wah, terkesan lebih mewah ya, anggun dia, tinggi, bagus. Tuh, saya rasa juga harganya lumayan nih guys, ini yang ini nih lumayan banget ya. Nah tuh, ini ada, ini apa nih, tausi ya, Kalimantan ya, ada juga Kalimantan. Lalu kalau nggak salah kemarin banyak banget ya, kayak apa ya namanya ya, Sianto apa ya, Sianto lagi, tapi udah nggak ada kayaknya ya. Nah ini anting putri nih beberapa tuh. Beberapa anting putri juga ada. Kalian bisa langsung beli, datang ke sini, negosiasi harga. Ya, cukup dekat lah untuk yang tinggal di daerah sekitar Jakarta Barat, Jakarta Utara ya. Santigi, guys. Mantap ini. Ya, hiburan semata ya. Kalau memang hobi, kalian bisa sambil lihat-lihat, sambil melihat seperti apa bentukannya Bang Rudi. Karena Bang Rudi ini terkenal dalam membentuk bonsai ya. Bonsai dia itu rata-rata juara ya guys ya, rata-rata juara. Ini mantap. Nah ini ada sancang ya, unik banget ya. Bawahnya dikasih pot apa, dikasih piring, lalu dikasih air supaya nggak kekeringan. Walaupun kecil seperti ini nih, tapi dia masih segar banget tuh hidup. Ini bisa jadi informasi penting ya buat kalian pecinta bonsai shito ya. Waduh mantap. Lalu ada Lohansung. Ya guys, mungkin begitu aja keseruan yang saya datang hari ini ya, sekedar mampir aja. Tidak ada rutinitas apa-apa, hanya sekedar main dan melihat-lihat. Ini jalannya turun ke bawah. Baru di sini juga masih banyak ya. Aduh, goyang-goyang ya. Tuh, ini ada Kalimantan juga ya, banyak ya. Ini ada cemara. Lalu ada bougainville. Mantap. Nah ini juga masih banyak nih. Nah ini saya nggak tahu nih apa ya, lupa, saya udah inget waktu itu namanya, tapi lupa saya namanya. Kalau buat kalian yang tahu nih apa namanya nih, kasih tahu di kolom komentar ya. Wow, kalian juga bisa bersantaria sambil menanya-nanya kepada Bang Rudi ya, kalau Bang Rudinya ada di sini ya. Nah ini posnya, pos utama. Ih, mantap. Oke, begitu aja dari saya, sekedar update video terbaru karena sudah lama nggak upload.
Buat kalian yang kangen sama saya, silakan kasih komentar, kritik dan saran apa yang mau dari saya ya. Apa mau lanjut terus untuk bikin video? Mau searching-searching lagi? Nah, di sini ada beberapa bonsai juga yang kecil-kecil tuh. Kalian bisa datang untuk membeli ya. Ini ada bahan bonsai waru nih kayaknya nih, waru-waru kecil nih. Yang buat penghobi waru nih bisa untuk dibeli juga nih. Ini dijual semua nih. Wih, mantap. Hihi. Oke, demikian dari gua, semoga bermanfaat. Semoga lapak Bang Rudi makin rame ya. Tuh. Nanti gua akan coba berkunjung ke Pik juga untuk bikin video ke Pik Toho ya, tempatnya Pak Bobby. Tuh. Ada tanaman hiasnya juga sekarang ya Bang Rudi ya. Lumayan mau ekspansi dia ke tanaman hias juga kayaknya ya. Nggak tahu nih Bang Rudi, kalau nonton video saya silahkan kasih komentar ya. Oke. Begitu aja dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan share video gua. Semoga apa yang gua bagiin bermanfaat. Buat kalian yang suka dengan santigi, saya di rumah juga ada jual santigi karang. Harganya sekitar 500-an, kalian bisa tinggal pilih aja ya. Beberapa ya, di rumah tuh ada tuh, saya mau jual tuh, saya mau mengurangi dulu populasi pohon-pohon bahan bonsai di rumah saya ya, karena sudah terlalu banyak ya. Ada anting putri, nanti saya jual murah-murah aja di situ. Thank you guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.